Daya tarik paling signifikan dari film ini bisa dibilang adalah nama Green yang tidak dapat disebutkan secara hukum oleh film ini. Lalu yang kedua setelah nama sang sutradara, David Howard Thornton. Oktober lalu, banyak pemburu horor mengetahui tentang karakter aktor yang aneh, ukiran daging, dan art the clown dalam film terrier dua karya Damien Leon. Di sini, dia membawa selera humornya yang mengerikan ke dalam film barunya. The Min One Antagonisnya mengenakan kostum hijau yang terinspirasi oleh karakter Jim Cree dan Ron Howard tahun 2000 Dengan hidung pesek yang sama dan lipatan dalam di wajahnya Trivia 2 mungkin menjadi alasan mengapa The Min One mendapatkan rilis teater yang lebih luas bulan ini Daripada yang pernah dilakukan oleh The Ginger Dead Man Tetapi film ini berisiko tidak mencapai targetnya ditulis oleh Finn Flip Kobler, dengan kredit cerita untuk sutradara Stephen Lamorte, The Min One menata ulang Grinch dengan api neraka di matanya. Alih-alih hanya mencuri dari Hupil, dia meneror kota Newville, melepaskan kebenciannya yang mendalam terhadap Natal pada siapa saja yang mempromosikannya. Membawa sekotak hadiah dengan busur di atasnya? Anda akan langsung terpotong menjadi dua seolah-olah Anda berada di A Quiet Place. Dan ketika pengunjung Santakon yang mabuk masuk ke restoran, dia melancarkan pembunuhan. Tapi, menonton Green membunuh orang dengan permen tongkat seharusnya lebih lucu daripada di sini. Alih-alih menambah sedikit kesenangan yang bisa ditawarkan The Min penanganan film terhadap Thornton hanya memperbesar betapa terlalu sulit dipahami untuk menyampaikan lelucon utamanya. The Min menyembunyikannya di balik adegan kekerasan kamera yang goyah dan pencahayaan yang terlalu gelap. Yang terburuk, Komitmen film terhadap cipratan darah CJ merusak sensasi dasar adegan di mana Grinch ditampilkan sebagai pembunuh alami dibebani dengan keharusan mengisi panjang fitur dari Rift berdarah ini. Film membuat kesalahan fatal dengan berpikir kita akan menikmati investasi emosional sekecil apapun pada Cindy Yunohu, know karakter utama yang diperankan Chris Martin. Cindy yang orang tuanya telah dibunuh oleh The mean One Perjalanan batin Cindy kembali ke Newville setelah 20 tahun ketika ibunya terbunuh. Adalah tentang balas dendam melawan pemicu yang datang dari melihat perapian dan perasaan bahwa dia mungkin bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia memburu. The Wan. seorang polisi Newville, diperankan Chase Mullins dan chef lokal kota, diperankan John Bigham, membantu Cindy dengan misinya. Mereka mendeklarasikan The Wan sebagai ancaman seperti Michael Myers, seperti yang bisa diprediksi. Semua karakter ini hanyalah kiasan berjalannya menghabiskan waktu, meratakan film dalam prosesnya. Jika Anda penyuka film slasher dengan banyak cipratan darah tanpa mempedulikan hal lainnya, film ini sangat cocok dinikmati. Dengan efek seadanya dan cerita yang aneh, film ini tidak mencapai level Halloween atau scream.